Baik, ini adalah perkebunan suku Sakifa yang masyhur di kota Madinah. Ini punya sejarah, ini punya sejarah. Waktu Rasulullah SAW wafat, maka sahabat-sahabat uh, dari Ansar sempat berkumpul. Lalu mereka ingin menunjuk Sa'ad ibn uh, Ubadah radhiyallahu pada saat itu sebagai pemimpin mereka. Ya. Karena mereka anggap ini memang kepala suku, maka lebih baik dia yang diangkat nanti uh, agar bisa ada pengganti nabi. Waktu Abu Bakar sama Umar mendengar kejadian tersebut, maka mereka berdua segera menyusul ke perkebunan ini. Nah ini sampai sekarang tidak disentuh oleh pemerintah Saudi, dibiarkan saja. Tapi memang kita tidak bisa masuk ya. Uh, dan titiknya memang di sini, tempatnya di sini. Orang-orang Ansar berkumpul dan mereka hampir saja Mengikrarkan membaiat kepala suku mereka sebagai khalifah atau pengganti nabi. Maka datanglah Abu Bakar sama Umar. Wan Abu Bakar mengingatkan mereka hadis Nabi saw. Untuk Abu Bakar datang mengatakan, sungguh ada hadis Nabi bahawa saya pemimpin dari Quraisy dan kami Quraisy. Sementara kalian adalah dari kalangan Ansar yang mendukung Nabi saw. Maka kalau mau pemimpin dari kami dan wakil dari kalian. Kemudian Abu Bakar mengatakan dan saya melihat orang yang paling pantas adalah orang ini ditunjuklah Umar bin Khattab waktu itu. Tapi Umar pada saat itu enggak. kalau ini pemilihan Abu Bakar terhadap dia tidak tepat karena selama ini belum pernah ada perselisihan di antara para sahabat ya, hampir semuanya sepakat bahwasanya orang yang paling afdal setelah Nabi adalah Abu Bakar karena seringnya Nabi selalu mengatakan aku dan Abu Bakar aku dan Abu Bakar gitu kan dan memang satu-satunya orang yang disebutkan bersahabatan dalam Al-Quran cuma Abu Bakar waktu beliau bersama Nabi SAW di Jabal Sur waktu hijrah ke Madinah sembunyi di gua yang akhirnya dikejar oleh orang-orang Quraisy kan gitu. Maka Allah mengatakan la tahzan. Ingatlah ketika Muhammad berkata kepada sahibnya, sahabat dekatnya, janganlah janganlah kau sedih maksudnya Abu Bakar. Jadi belum pernah ada satupun manusia yang disebutkan persahabatannya secara langsung dalam Al-Qur'an kecuali Abu Bakar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang di satu timbangan dan iman semua umat ini, semua sahabat, semua tabiin, semua umat Islam yang sudah mati, yang masih hidup, yang akan lahir nanti, semuanya ditimbang timbangan sebelah tetap iman Abu Bakar lebih kuat. Jadi satu orang ini luar biasa gitu. Karena apapun yang Allah dan Rasulnya katakan pasti benar. Sampai waktu Abu Jahal mengatakan, sesungguhnya temanmu Muhayy Abu Bakar sudah gila. Masa dia mengaku jalan ke Palestina yang satu bulan kami tunggangi dengan kuda tercepat kami. Ya. Kemudian pulang pergi berarti dua bulan dengan kuda tercepat dalam satu malam belum lagi dia mi'raj ketemu Tuhannya maka ini tidak mungkin apa kata Abu Bakar ketahuilah wahai Abu Hakam Abu Hakam juga tanya Abu Jahal kalau seandainya Muhammad mengatakan aku melihat di depan mataku tembok berwarna putih dan Muhammad mengatakan hitam aku akan bohongkan mataku dan aku akan katakan tembok itu hitam padahal putih jelas karena percayaan dengan Nabi SAW jadi tidak ada keraguan ini pelajaran penting dari sikap keyakinan Abu Bakar ya dan ini yang meninggikan derajat beliau dan punya kedudukan tersendiri. Artinya apapun yang Allah dan Rasulnya sampaikan, masuk akal, nggak masuk akal benar. Nah gitu aja. Tinggal bagaimana kitanya yang adaptasi. Nah seperti itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kami nggak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Karena Abu Bakar sholat kami sholat, Abu Bakar puasa kami puasa, Abu Bakar jihad iya jihad. Tapi kami tidak bisa menyayangi, me menyayangi Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Karena sama sekali nggak ada keraguan. Artinya kalau orang begitu yakin dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada perintah yang akan ditinggalkan. Ya? Kalau orang yakin terhadap ancaman Allah dan Rasulnya, maka tidak ada dosa yang dilakukan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Itulah pondasi dasar. Bapak Ibu kalau ingin lebih dengar, ada dua jam penyampaian saya ceramah. Judulnya di playlist YouTube kami itu, Saudara Kulina Pondasi Agamamu. Saya bicara panjang lebar tentang masalah keyakinan di situ. Bagaimana memang orang Muslim jalan di atas keyakinan. Karena kalau tidak dengan keyakinan, bagaimana kita bisa yakini kehidupan kematian dan melihat malaikat. Masuk di alam barza di kuburan akan ditanya oleh malaikat. Ada siksa dan nikmat di kuburan. Ya. Ada hari kebangkitan, ada timbangan amal, ada surga dan neraka. Ya. Bagaimana kalau bukan dengan keyakinan kita meyakini hadis, kita memahami hadis Nabi SAW. Kalau ada orang yang berdoa sehari tiga kali, riwayat lain tujuh kali minta surga. Mengatakan, Ya Allah berikan saya surga. Tiga kali atau tujuh kali dalam sehari, surga akan menjawab langsung pada saat itu. Ya Allah hambamu fulan meminta masuk ke dalam kau, maka masukkanlah. Dan tidak ada orang yang berlindung dari neraka tiga kali atau tujuh kali dalam sehari. Kecuali pasti neraka akan menjawab langsung pada saat itu. Mengatakan, Ya Allah hambamu fulan meminta agar diselamatkan dariku maka selamatkanlah. Ini butuh keyakinan. Gak mungkin gitu kan. Mau pakai akal gimana caranya kita menangkapnya masalah ini. Ya. Banyak penyampaian-penyampaian Nabi SAW itu yang butuh keyakinan. Pernah satu kali terjadi di Madinah ini. Ada satu orang badui penggembala domba. Dia lagi gembala domba, tiba-tiba ada satu ekor dombanya itu diserang oleh serigala, diserang oleh serigala, nama, diserang oleh serigala, dan pada saat serigala menarik domba itu, maka si pemilik mengejarnya, milik mengejarnya, sampai dia berhasil mendapat dan digebukin serigala itu, lepas dombanya. Anehnya pada saat itu, si serigala berbicara begini, pakai bahasa manusia, kenapa kau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Kata si pengembala ini, kok bisa? serigala berbicara dengan bahasa manusia. Apa kata serigala tersebut? Ketahuilah, ada yang lebih aneh daripada itu. Kenapa kau heran saya bisa bicara dengan bahasamu? Ada yang lebih aneh daripada itu. Kenapa di kota Madinah ada seorang utusan Allah benar membawa ajaran Allah masih didustakan? Orang ini belum masuk Islam ya. Tiba-tiba dia langsung masuk ke Madinah cari tahu siapa Nabi ini yang serigala sebutin. Masuk ke masjid dia temuin langsung dia masuk Islam. Syahadat di hadapan Nabi SAW waktu itu. Waktu orang itu ceritakan serigala berbicara, banyak sahabat yang diam, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau ada yang ragu dengan informasi ini, ketahuilah, aku, Abu Bakar sama Umar mempercayainya. Walaupun tidak masuk akal, tapi sesuatu yang tidak masuk akal manusia belum tentu tidak ada, kan gitu? Karena banyak hal yang tidak nampak dengan mata kita, tapi kan ada. Seperti rasa suka, rasa sedih, ya lapar, ngantuk, kan tidak nampak, tapi kan kita rasakan, gitu kan? Nah, seperti itulah kurang lebih gambarannya. Nah kita kembali kepada Abu Bakar dan banyak sekali hadis berhubungan dengan beliau. Yang jelas pada saat itu beliau mengangkat tangannya Umar dan mengatakan saya merekomendasikan orang ini dari Quraisy. Gitu. Maka terbalik Umar lalu memegang tangan Abu Bakar mengatakan saya justru ya, memilih dan merekomendasikan Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang berani untuk melangkahi Abu Bakar? Dialah yang telah disebutkan dalam Al-Quran persahabatan dengan Nabi yang menemani Nabi pada saat hijrah, sahabat terdekatnya, mertuanya Nabi Disebutkan banyak keutamaan dari Abu Bakar gitu. Maka akhirnya pada saat itu semua hampir semua sahabat ya waktu Umar mengatakan ulurkan tanganmu hai Abu Bakar saya akan membayatmu. Maka Abu Bakar pun mengulurkan dan akhirnya semua sahabat berlumba-lumba mengulurkan tangan dan akhirnya membayatnya. Di saat itu jenazah Nabi SAW lagi diproses untuk dimakamkan. Maka dinobatkanlah khalifah pada saat itu. Alasan kenapa sahabat hampir setuju semuanya selain rekomendasi dari uh, Umar karena uh, tolok ukur pemimpin di masa Nabi SAW itu termasuk menjadi imam sholat Nabi SAW tidak pernah tinggalin jadi imam sholat kecuali beliau berhalangan beliau selalu jadi begitu. Nah pada saat Nabi SAW lagi sakit keras beliau mengatakan kepada Aisyah wahai Aisyah perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat maka. Aisyah berfikir pada saat Nabi lagi sakit keras. Sudah dua tiga hari tidak imamin solat. Kalau dia keluar menyampaikan Rasulullah suruh Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar ini ayahnya. Jangan sampai orang berfikir ini ngarang-ngarang nih kan gitu. Apalagi dalam kondisi Nabi lagi sakit keras. Maka Aisyah tidak kerjakan waktu itu. Belum kerjakan. Nabi pingsan. Nabi bangun. Nabi mengatakan, ya, apakah kau sudah suruh Abu Bakar untuk jadi imam? Kata Aisyah belum ya Rasulullah. Abu Bakar orang yang baka, baka itu suka nangis. Baca ayat sedikit selalu nangis. Abu Bakar memang orang yang begitu orang lembut sekali hatinya. Gitu. Maka cuba pilih orang lain. Kata Nabi SAW perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Nabi pingsan lagi. Aisyah masih masih khawatir takut nanti dipikir dia ngarang-ngarang. Ambil -ngarang. bagun yang ketiga kali tanya, ternyata belum juga. Maka Nabi SAW sempat marah mengatakan perintahkanlah ya, Abu Bakar untuk mengerjakan ya, solat. Dan pada saat itu sempat di masjid karena Abu Bakar lagi di luar Madinah. sempat Umar bin Khattab diangkat jadi imam. Umar jadi imam. Nabi dengerin suaranya. Maka kata Nabi SAW, Sungguhnya Allah dan Rasulnya menolak kecuali Abu Bakar. Isyarat ini menggambarkan, artinya kalau saya meninggal yang gantikan saya adalah Abu Bakar. Nah, seperti itu. Oleh karena itu di sini sahabat juga tidak berselisih pendapat pada saat memilih beliau dan ternyata memang beliau sangat luar biasa. Dua tahun menjadi khalifah, tahun tahun 11 setelah Nabi meninggal sampai tahun 13 dan semuanya tentu dengan keadilan. Nah tolak ukur umat Islam ada empat fase Khulafa Rashidin ya. Kalau di zaman Abu Bakar 11 sampai 13 dan zaman Ali 37 sampai 40 ini adalah prosesi penyelesaian masalah internal Muslimin. Karena di zaman Abu Bakar banyak orang nolak zakat, zakat. Mereka bilang kami tidak mau bayar zakat, kami cuma bayar kepada Nabi. Maka Abu Bakar memerangi mereka, gitu kan? Fitnah internal, adanya keluar nabi-nabi palsu. Al musailama al-kadzab, al-aswad al unsi ngaku sebagai nabi, Abu Bakar perangi mereka juga. Akhirnya selesai uh, apa konflik internal. Di zaman Ali keluar kaum khawarij yang mengkafirkan selain umat selain umat Islam selain dengan pemahaman mereka. Maka ini dua konflik internal dan cara menyelesaikannya. Di masa Umar tahun 11 uh, tahun 13 sampai 23. 10 tahun ini adalah ekspansi Islam. Karena di masa ini Islam melebar kurang lebih sepertiga dunia pada saat itu, wilayah di sekitar Jazirah Arab dikuasai oleh muslimin. Persia takluk tahun 16 Hijriah, sementara negeri Syam, Palestine, Jordan, Libanon, Syria takluk di, di tahun 15 Hijriah. Kemudian tahun 20 Hijriah, takluk wilayah Afrika Utara terutama Mesir. Kemudian Tunis, Jazair, Maroko juga dibebaskan pada saat itu. Jadi memang ini masa kejayaan yang luar biasa. Di zaman Utsman itu masa kemakmuran. Karena beliau banyak sekali bersedekah, memakmurkan kaum muslimin sehingga tidak ada lagi orang-orang yang susah hidup pada saat itu. Nah ini tolak ukur sebagaimana Nabi SAW mengatakan berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafah Rashidin selaku maksudnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Nah ini berhubungan dengan titik ini. Ayo berangkat bersama Uhud paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya.